Ini kita sedang mencoba memasak air ya, pakai bahan bakar suluh atau kayu bakar. Ini kondisi kipas tidak dihidupkan, apinya seperti ini. Tapi saya mengingatkan bahwa kalau kita pakai bahan bakar kayu bakar, itu berarti belum proses karbonisasi, sehingga nanti akan timbul karbon di panci, di pantat pancinya. Karbon itu seperti jelaga atau mehong hitam itu. Iya, bisa dilihat seperti ini ya, apinya. Pakai ranting-ranting aja, jadi nggak perlu nebang hutan, nebang pohon untuk dapetin energi seperti ini. Cukup pakai ranting dan pakai kompor janjabil Gen 6. Salam janjabil.